Oke teman-teman, ini adalah unit Jupiter Z1 atau Jupiter injeksi yang prediksi saya itu kena di bagian stang pistonnya. Jadi stang pistonnya aus atau oblak. Dan untuk membuktikan akan saya bongkar dan mari kita saksikan sama-sama. Stangnya oblak atau tidak. Dan ini bagian rantai ketengnya atau kampratnya itu masih aman. Terbukti ini untuk setelannya masih terangkat. Jadi setelannya masih bisa menekan bagian kampratnya, atau lebih tepatnya masih bisa menekan tensioner pengganjal kamprat. Oke, lanjut kita bongkar bagian headnya. Dan ini dia, dalamannya gosong, jadi semua hitam. Dan ini biasanya efek dari telat ganti oli. Oke, lanjut buka gigi timingnya. Kita lepas. Oke, sudah bisa diambil. Kita cek untuk nokennya. Untuk nokennya aman, tidak ada goyangan sama sekali. Oke, lanjut kita bongkar selanjutnya. Tapas bagian templarnya. Kalau zaman dulu ini namanya templar, tapi sekarang sudah ada rollernya. Oke, lanjut lagi. Kita lepas untuk bagian kopnya atau bagian headnya. Dan seperti ini kondisinya. Kerak semua bagian dalamnya. Jadi ini oli yang terbakar dan tersisa jadi kerak di sini. Sekarang kita lepas bagian silindernya. Ini agak ngancing. Dan seperti ini kondisi pistonnya. Ini bagian silindernya atau obringnya. Ada bagian yang baret di bagian atas dan bawah. Tapi di kamera kayaknya tidak terlihat. Kita cari angle yang pas untuk kita lihat pakai kamera. Nah, itu dia bagian atas dan bawah ada goresan, ada baret-baret. Oke, itu dia terlihat jelas, sangat jelas di kamera. Ada goresan halus, ada baret halus di bagian atas dan bawah. Dan ini kemungkinan motornya pernah macet atau pernah kehabisan oli mungkin dan menyebabkan pistonnya macet. Oke, lanjut cek kondisi pistonnya. Bagian pistonnya ada baret halus juga di bagian atas dan bawah. Ini untuk ring kompresinya sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa mekar lagi. Oh iya, ring oli maksudnya. Oke, ini sudah terlepas untuk pistonnya. Jadi seperti ini kondisi pistonnya. Bagian belakang ring baret halus. Untuk bagian depannya kerak oli seperti ini. Sama atas bawah ada baret halusnya. Dan ini di depan ring ada sedikit luka seperti ini. Kita bersihkan untuk bagian belakangnya seperti ini, baret halus tidak terlalu dalam. Dan oke, sekarang kita cek untuk bagian stang pistonnya atau connecting rodnya. Oke, kita atur dulu kameranya. Jadi seperti ini kondisi stang pistonnya atau stang sehernya, oblak parah ke kanan dan ke kiri. Jadi oblatnya lumayan banyak, ada apa ya, jarak ke kanan ke kiri seperti ini, tapi ini terlalu banyak. Sebenarnya untuk stang baru pun ada jarak ke kanan dan ke kiri, tapi sedikit banget dan normal. Kalau oblatnya ini sedikit ya, atau ada space ke kanan ke kiri sedikit, itu normal.
Tapi kalau parah seperti ini, terlalu banyak, terlalu lebar jaraknya, itu tidak normal atau aus. Oke, kita cek untuk ke depan dan ke belakangnya seperti ini. Kalian bisa dengarkan. Oke, kita paskan dulu tengahnya sambil ditarik. Nah, seperti ini suaranya. Kalian bisa bayangkan kalau ini dihentak oleh putaran mesin. Jadi cara ceknya harus ditarik. Kalau tidak ditarik seperti ini, tidak akan bunyi. Dan kalau posisi ditarik seperti ini, baru dia berbunyi. Jadi untuk prediksi dari awalnya itu benar. Ini aus di bagian setang pistonnya atau connecting rodnya. Dan untuk cara perbaikannya, kita harus belah mesin dan mengganti part ini. Jadi untuk setang piston yang aus, cara perbaikannya harus diganti, tidak bisa diakal-akali. Ya, sebenarnya bisa diakali, tapi ribet dan lebih mudah itu diganti. Dan untuk informasi harganya, itu untuk yang asli di daerah kami itu sekitar 300-an. Belum termasuk ongkos pasangnya. Untuk ongkos pasangnya biasanya di bawah 30 ribuan. Dan yang lama itu biasanya antrinya. Untuk harga part dan biaya pemasangannya itu tergantung wilayah masing-masing ya. Biasanya beda daerah, beda harga. Kayaknya kalau semakin ke timur Indonesia itu biasanya lebih mahal. Oke, kita buat main-main dulu sebelum kita bongkar.